Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita sedang mengucapkan semoga kita semua dari Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari yang panas ini, saya berada di sekitar TKP Jalan Panjunan. Ini jalan toko-toko komputer, guys. Saya sedang hunting laptop pesanan dari teman saya. Laptop Crash dengan budget sekitar 3 jutaan. 3 juta lebih lah gitu ya maksudnya. Seperti apa penampakannya, kita simak saja di tayangan berikut ini. Bagi teman-teman yang tertarik menyaksikan tayangan channel saya, silahkan subscribe dulu, guys. Kemudian bagikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Let's check it out. Guys, sekarang saya berada di depan toko komputer. Es lemon ini penurun kolesterol. Mau diminum, Mbak? Tahu saya. Terima kasih, Mbak. Oke, guys, setelah tadi saya berbelanja ke sekitar daerah Panjunan, di situ ada toko komputer yang masih buka, padahal ini kondisi dalam keadaan hari libur ya. Dan saya sudah dapatkan barangnya. Ini ya. Ya, kita unboxing dulu plastiknya, guys. Ini paket bonus pembelian laptop ini dapat sebuah tas ya. Kemudian ada mouse. Ya, mouse kacang. Kemudian ada mousepad. Dan yang terakhir ini satu unit laptop yang masih tersegel, yang masih Facebook. Kita akan unboxing, kemudian nanti kita akan komparasi laptop baru ini dengan laptop yang biasa saya gunakan. Untuk performanya lebih menang yang mana, simak saja selengkapnya. Let's check it out. Sini ada sertifikat Windows-nya. Dia Windows-nya ori. Ini ada hologram ya, buka ya. Oke.
kita rapikan dulu tempatnya. Nah, kita komparasikan dengan laptop yang saya gunakan. Untuk dimensi kita lihat sendiri ya, agak lebih lebar laptop yang biasa saya gunakan. Dan prosesor sendiri di sini pakai AMD A4, kalau yang biasa saya gunakan Intel Core i3. Sekarang kita cek performanya untuk booting. Saya tekan secara bersamaan 1, 2, 3. Ini masih loading. Oh, dia tidak login ya. Kalau yang saya pakai password, jadi harus login dulu. Open aplikasi Office standar. Untuk aplikasi Office-nya yang ini, yang baru, menggunakan versi ke 2010. Kalau yang saya biasa gunakan, Office-nya versi 2013. Kita tes bagaimana open loading-nya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Kemudian saya minimis. Saya buka aplikasi Excel. Satu, dua, tiga. Oke, kita minimis lagi. Kita lihat di bagian task manager, saya lihat ini berbagai sudah ada beberapa driver yang kita dan itu sama-sama lebih detail. Untuk CPU yang baru ini menggunakan AMD A4 9125 Radeon F3, disitunya 4 komputer core ya. Lihat, ini sudah membuka aplikasi Google Chrome, Microsoft Word, dan seputar Office ya. Karena ini laptop budget 3 jutaan, digunakan untuk standar-standar aplikasi yang tidak terlalu berat.